Yuki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas hal apa saja yang bakal kalian hadapi ketika memutuskan untuk memelihara ikan Goliath Tiger Fish. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Di sini udah ada ikan Goliath yang baru saja masuk ke dalam tank gua. Ikan Goliath Tiger Fish yang kalian lihat pada kesempatan video kali ini berukuran 16-17 cm. Dan menurut gua, di size segini sudah cukup aman dibanding ketika kita membeli ikan Goliath di bawah 10 cm ya teman-teman. Mengingat ikan Goliath ini adalah salah satu ikan tipikal yang lumayan cukup sangat kagetan. Bahkan di beberapa kejadian, ikan Goliath yang kaget lalu menubruk atau menabrak kaca dan berakhir dengan kematian. Maka dari itu, kalian perlu sangat berhati-hati untuk menghandling ikan ini, terutama jika kalian ingin melakukan proses pembersihan akuarium. Contohnya kalian ingin mengelap lumut ataupun sisa-sisa pakan yang terdapat di dasar akuarium. Karena jika tidak berhati-hati, hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab kagetnya ikan Goliath yang kalian pelihara. Dan beruntungnya untuk ikan Goliath yang gua beli di sini, dia sudah terbiasa dengan aktivitas manusia. Jadi ketika gua melakukan siphon ataupun water change, dia tidak terlalu kagetan ya teman-teman. Tetapi ada sedikit masalah yang gua temui, yaitu ikan Goliath yang baru saja gua beli di sini mengalami fin rot ya teman-teman. Hal ini terjadi mungkin pada pemilik sebelumnya, dia kurang bisa merawat kualitas air. Indikasi yang bisa kalian lihat di bagian ekor atas sudah ada yang berwarna putih, dan hal tersebut menandakan bahwasanya ikan Goliath ini terkena fin rot. Hal selanjutnya yang menjadi kabar kurang baik adalah terdapatnya beberapa bekas bulian di bagian badan, khususnya di bagian badan sebelah kanan. Ini sangat terlihat jelas ya teman-teman, bahwasanya ikan Goliath ini bekas dihajar ataupun dibully dengan teman satu tanknya. Selain itu, masalah lain yang gua hadapi adalah di sini mental ikan Goliath masih belum pulih. Indikasi pertama yang menandakan bahwasanya agresivitas ataupun mental ikan Goliath ini belum pulih adalah ketika gua mencoba untuk memasukkan pakan hidup di sini berupa ikan cere, ikan Goliath masih belum mau makan. Bahkan tidak ada respon sama sekali ya teman-teman. Dan ini adalah contoh ketika gua memberi makan ikan Goliath. Yang bisa kalian lihat sendiri, ikan Goliath yang berada di tank tidak merespon sama sekali pakan yang gua masukkan. Hal ini tentu saja menjadi PR dan mungkin menjadi sebuah masalah untuk kalian yang notabene penghobis ikan hias predator, namun menemui ikan yang kalian pelihara tidak mau makan, tentu saja kalian akan agak sedikit frustasi. Dan disinilah kesabaran dan ketelitian diperlukan ya teman-teman. Selang 4-5 harian, gua mencoba untuk memasukkan lagi pakan hidup. Dan alhamdulillah untuk ikan Goliath yang berada di tank gua, dia sudah mau makan. Ini adalah momen ketika gua memasukkan pakan hidup. Dan bisa kalian lihat di sini, ikan Goliath yang berada di tank langsung menyantap ikan cere yang gua masukkan. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik. Oh ya, untuk equipment di tank di sini gua tidak menggunakan heater ya teman-teman. Tetapi walaupun begitu, alhamdulillah untuk fin rot dia sudah mulai rontok, bahkan bisa dikatakan sudah menghilang. Untuk kesimpulan dalam video kali ini, jika kalian ingin memelihara ikan Goliath Tiger Fish, tentu saja hal pertama yang harus kalian miliki adalah sebuah kesabaran. Hal yang selanjutnya mungkin tentang kehati-hatian, dan yang terakhir adalah kalian harus siap menanggung risiko seperti ikan Goliath
yang mati mendadak karena ikan ini memiliki sifat yang kagetan, cenderung menabrak kaca sampai meninggal. Dan mungkin untuk yang terakhir, jangan sampai terjadi ya teman-teman. Kalian bisa mengantisipasinya dengan beberapa hal yang udah gue sampaikan di video kali ini. And so, apakah kalian tertarik untuk memelihara ikan goliat? Menurut gue, ikan goliat adalah salah satu tank mate yang gue rekomendasikan untuk menambah koleksi ikan hias predator di rumah kalian. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.